Kakak sikap ngapung bahwa kemudian hai sahabat anak perbatas Kaltara, pernah dengar dengan sebutan silat kuntau? Khas adat Tidung. Pasti ada yang tidak tahu kan? Baiklah, kuntau adalah sejenis bela diri yang ada sejak zaman dahulu. Silat kuntau memang telah dipergunakan sejak dulu untuk membela tanah air melawan penjajahan. Selain itu, silat kuntau juga memiliki dua jenis, yaitu kuntau mawot dan kuntau otok kawit. Sedangkan silat kuntau hampir serupa dengan pancak silat lainnya, hanya saja kuntau lebih ke budaya dan agama dalam ajarannya. Memang asal usulnya ada kata gitu, sino acara-acara pun kawin tadi gue kan, jadi gitu gitunya nu nimbak sekarang bepupur gina punga bepupur bukuntau punga bukuntau ujepin. Nah jadi entah ada yaki yadu tetai asalnya entah gitunya. Kuntau gitu, jadi makanya waktu gitu kakak sikap ngapung bahwa kemudian kakak binatun dia siadu kakak gitu sikap kasat sebenarnya kakak gitu yang kupu-kupu gitu cucu-cucu itu yang kupu ya kan. Nah jadi gitunya mana anu cino anu kalau masih sinampil terdenak kalau gitu anu bagu-bagu gitu gini lah anu cuma penayaan ke gini kan. Oh ya, soalnya gini, entah ada memang bumbak kuntau gitu, suang tinggalan gitu, tulang suang satu, tulang suang dua, tulang suang tiga. Nah, tapi gitunya, apabila kina kegiatan untuk di bawa buang nikah, berkukur, resion berkukur, kan, pengah berkukur, berkuntau, pengah berkuntau, berjepin, pengah berjepin, berkuntau, nuli. Gitu tradisi yang tadi ya, kiadu, kakak. Sebenarnya. Jadi gitu kita pinapung makanya gitu bang pinapu senduli supaya ingkupu anu bagu-bagu gitu generasi itu gitu dia tidangan dia tiadu pukul kebudayaan gitu. Nah itu makanya bang pinampil kata bang ngelatih pada jamon anu ngelatih segitu semampu-mampu anu mengingat damok ya lah. Nah ke entah di gino bernamanya kap nganu so bagus nopo udah mengingat sebagus pan mana mengingat gitu kan persila gitu ada atau usul no nopo pendayan gino sebenarnya jadi setiap acara koinan gino gitu ya no humbak terutama tuh kampung untuk pulam suang buo kampu talu kampu tawanci anu persilat gitu gitu yang tadi tuh ya ya suang baispo nitip suang baispo. Jadi entah dia misalnya anak-anak mana nu buang hobi pun kan buang maya bukun tau dinya mudah-mudahan terus supaya untuk demi anu nepo oh gitu yang mau bela diri no itu gua tuh benar lagi. Nah gitu kunyin tuh gitu dah kop no nah gitu anu no bantingan no dengan arti no. Nah jadi silat lah gitu sebenarnya dari kedera juan kan lagu tuh lagu itu untuk arti ini tapi lagi tuh nggak ada anjing-anjingnya nunggu penayan di lola untuk pembuang-pembuang ngepis-ngepis gini kayak nu ini tidak kuntau gitu kuntau gitu tadi sama kata kanti-kanti kartu ngomong gila buang menjaga diri berikan tertahun menepak nanda yang bergerak-gerak kan ngepot bilat nah gitu satu untuk keuntungan.
Minandu Gunung harus menyesal bila dirinya itu untuk menjaga ada dirinya. Nah, sampai rapat kerja jemaah di melakukan. Nah, satu baik sebenarnya ada apapun kalau sebenarnya. Sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pun bisa pun kan. Itu saya bukan tahu. Jadi bisa pun panu harapan tahu, kan? Yang ditunggu sebab tahun kita sudah rapat ya, nggak gina rapi. Mungkin.